Lu di mana, bro? Lu di mana, bro? Oke, gua tunggu. Oke, gua tunggu. Dia beraksi menggunakan kode. Ini pasti kode transposisi. Aturan kode transposisi itu huruf yang disusun menurut beberapa aturan atau kuncian telah ditentukan. Misalnya, kata-kata mungkin ditulis mundur. Dan kunci lain kode transposisi adalah menukarkan setiap pasangan huruf dengan cara yang terbaik. Ok-ot berarti toko. Ok-os kape berarti besok. Kapeku berarti pukul. Sedangkan 11 AM adalah 11 malam. Jadi dari arti kode ini adalah toko besok pukul 11 malam. And action. Terkait kode yang ada di sini berarti besok jam 11 malam di lokasi toko dia bakal membunuh. Tapi dia gak ngasih tahu tokonya di mana. Sialan. Dia bakal membunuh. Tapi dia gak ngasih tahu tokonya di mana. Sialan, repotin aja nih. Kembali itu berapa? Kat. Kembalinya sendiri punya. Mau kembali yuk, Mbak. Kat. Jadi saya bakal lempar poin ini ke atas dan saya akan menangkapnya dan mengepalnya. Action. Kalau saya bakal pilih langsung, saya bakal ngasih pertanyaan ke Mbak.
Action. Ingat gua, ada satu kode yang bunyi hurufnya random kayak gini. Ini adalah kode rot 1. Action. Pasti dia menggunakan kode rot 1 karena taman akrab dengan dunia anak-anak. Setiap huruf alfabet diganti dengan alfabet sebelumnya. Contohnya B, huruf sebelumnya itu A. Terus C, huruf sebelumnya itu B. S, Z, L, Z, M. Aman. A, D, Q, L, Z, H, M. Artinya bermain. O, T, J, T, K. Artinya pukul. 7 L Z K Z L artinya malam. Bermain. Pukul 7 malam. Kamu gini. Udah. Oh, but now.
titik berarti S. Titik itu E. Strip titik strip berarti K. Tiga strip berarti O. M. Titik strip A. Titik strip berarti A. Strip 2 berarti M. Berarti semua bacaan ini malam. Tiga strip sama titik-titik berarti 8. Strip titik strip berarti K. Titik-titik strip itu U. Titik strip titik itu L. Berarti semua dari arti ini adalah pukul. Jadi semua ini adalah sekolah pukul 8 malam. Halo, woi Bir, di mana Bir? Oh ya udah gitu sini, gua baru selesai ini ngerjain skripsi gua tadi barusan. Besok malam aku akan membunuh 2 orang di ruangan 1. Kenapa dia pakai kode biasa? Kenapa nggak pakai kode berjuang saja? Perencanaan pembunuhan pada jam 8. Sedangkan pembunuhan sempurna harus dilakukan di malam hari. Di sini ada 3 situasi. Situasi pertama menggunakan kode biasa, bukan menggunakan kode berjenis. Dan situasi kedua pembunuhannya secara buru-buru. Situasi ketiga pembunuh lupa mematikan lampu pas. Berarti
bulan sebelumnya tepat dilakukan di depan kelas. Jika situasi ini berarti bisa membuktikan bahwa dia tak bisa ngapal. Oke, besok gua akan datang 20 menit lebih awal supaya mengetahui kalau pembunuhnya itu siapa. Jen.